Soalan seterusnya. Kalau kita cocok vaksin, ada lagi vaksin. Tapi pada masa yang sama negara kita masih membuka pintu kemurkaan Allah macam pusat judi bermi'arok, ekonomi riba rai-rai, Allah akan mengangkat dah wabak bala ini. Dia begini. Kalau kita kata Allah turunkan wabak ini dan Allah tidak angkatkan selagi tidak ada pencegahan kemungkaran di atas sebuah mana-mana sebuah negara, boleh jadi begitu. Boleh jadi begitu. Sebab tu Allah bila dia turunkan suatu wabak, nah, semua itu bagi orang yang beriman adalah ujian. Bagi orang kafir azab. Kena pegang hak dulu. Ne? Ne? Seluruh dunia kena pandemi, kena COVID-19. Tak. Maka bagi orang kafir itu azab daripada Allah. Bagi orang beriman itu adalah ujian. Ahasibannasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ha. Adakah kamu sejak kamu masing-masing nak kata kami sudah beriman sedangkan mereka tidak diuji? Ni ujiannya antaranya. Ha. Ujian daripada Allah. Kemudian pula, adakah wajib negara Malaysia ini menghilangkan arak dan judi supaya Allah angkat balik wabak yang sedang melanda? Jawabnya, dah nanti wabak. Ha, sebelum wabak lagi wajib. Innamal khamru wal maisiru wal amsab wal azlam rijsun min amali syaitan. Arak, judi, berhala, tenun nasib ini adalah kerja-kerja kotor, perbuatan syaitan. Nah, fajtanibu, ayat itu 1500 tahun dah. Ha, kalau kamu jadi kerajaan, fajtanibu, buang, jangan we ada arak dan judi. Melainkan orang kafir, dia yang judi, dia yang minum arak. Bukan kita yang buat secara membenarkan kilang dan sebagainya. Itu sebelum lagi wabak lagi, wajib kita kena buang. Wabak dah wabak pun, fajtanibu. Cuma kalau kita sekarang wabak ini menjadi ujian dengan sebab banyak benda haram yang meratai di atas muka bumi Malaysia ini, kita pakat cegah belaka hentikan kemungkaran, insyaAllah Allah angkatkan wabak ini. Ha. Ha. Sebab apa yang kita tahu tidaklah semua rahsia Allah. Neh. Ha. Kita nak buat cegah, nak berhenti arak judi kemungkaran dan sebagainya. Nak buat kau ni? Ciamah, ciamah dah. Kita beranak itu orang ciamah gini dah. Haram judi dan sebagainya. Oh, kita beranak itu, kecek-kecek itu. Ha. Dah ni kita tua. Tak, dah buang-buang ni. Dengan arak ke judi. Nah. Kena ada satu kerajaan. Kerajaan yang cintakan akhirat. Baru boleh. Selagi tidak ada kerajaan, pemerintah itu dia kasih kepada kehidupan akhirat, maka dia akan berkekalan. Ha. Tengok artis, tengok orang jualan, orang jual joget kat penda saja macam-macam weseng. Tidak ada kawalan daripada pemerintah kerajaan dan sebagainya. Betul tak? Ha? Apa? Pasal kerajaan tidak kasih kepada kehidupan akhirat. Kalau dia yang kasih pada hidup yang sempurna di akhirat nanti, maka dia akan lakukan. Walaupun orang marah. Kerana dia berkuasa. Sebab Nabi kata, man ra'a minkum munkara falyughayyir biyadih. Barang siapa di kalangan kamu melihat kemungkaran berlaku, maka jika dia yang berkuasa, ubah dengan kuasanya. Kerajaan kita berkuasa tak? Menghentikan kemungkaran. Walaupun tidak menghapuskan satu batu, berkuasa. Tapi kerana mereka, kenapa mereka tak buat? Kerana mereka tidak kasihkan kepada kehidupan akhirat. Faham lagi? Ha. Soalan seterusnya.